Artis Yuni Shara sampai saat ini masih menikmati kesendiriannya. Sudah hampir 13 tahun lamanya, kakak Krisdayanti ini menyandang status janda. Diakui oleh Yuni Shara, dirinya memang tak mudah untuk menikah lagi. Apalagi kondisi kedua putranya yang sudah besar. Kalaupun ia ingin menikah lagi, haruslah persetujuan dari kedua anaknya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena ia pernah menjalin hubungan dengan seorang pria secara diam-diam dan merasa bersalah dengan kedua putranya. Meski begitu, wanita 50 tahun ini menjelaskan bahwa sang putra tak pernah melarangnya untuk mengencani seorang pria. Hanya saja pria tersebut usianya harus lebih tua dari Yuni Shara. Persoalan Yuni yang diminta untuk tidak memacari pria lebih muda, alasannya karena ingin mendapatkan pendamping yang tepat untuk sang bunda.